Asini roha madihamu doh damai nasian Tuhan di mata mata doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi, selamat berakhir pekan, salam sukacita. Seperti biasa amanginang, selamat mengerade untuk memasuki minggu ke-10. Dung Trinitatis sudah 10 minggu, kita jalani minggu-minggu Trinitatis, tinggal 10 minggu lagi, kurang lebih amanginang. Kita akan sampai di penghujung akhir tahun gerejawi 2023. Bapak saudara-saudara, persiapkan hati pikiran keluarga anak kita untuk memasuki hari yang dikuduskan Tuhan. Ada manginang dah, unang marnabosan molo saya ni dokon selamat mangaradi. Jalan waing tatangihon hatana di hari parpudi di minggon pangkapo tolu ayat 20. Ida mana jong-jong doau di jodoni pitui manuk tuhe. Ia adong nama nangihon suaraku dohok mangukak pitui. Bongok maahu tu ibana. Mangan maahu rap dohok ibana. Jala ibana rap dohok ahu. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara mungkin entah ada di rumah kita gambar Yesus mengetuk pintu itu ya. Nah ini gambaran dari firman ini amanginang. Jadi kalau ada itu di rumah kita, maka kita ingatlah pangukapu dulu ayat 20. Amin, buka pintu. Ya, buka pintu. Ini bukan seperti lagu-lagu kita orang Batak itu. Itu terbuka aja pintu oh, nenek. Tapi membuka pintu untuk Tuhan Yesus dan membuka pintu hati kita, bukan sembarang pintu tetapi pintu hati kita agar Yesus masuk ke dalamnya dan Yesus makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Itu artinya ada yang tidak mendengar. Nah, pertanyaannya, yang manakah kita? Yang mendengar dan membuka pintu? Atau yang tidak mendengar, tidak mau tahu, cuek? Atau yang mana? Bapak, saudara-saudara, harapan saya kita semua adalah orang-orang yang senantiasa membukakan pintu hati kita, mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Songo dia do suarani Tuhani amang. Songo dia do suarani Tuhani di permulutor. Dak ya dewata mengajari kita mengulah nak kanarwah. Dak ya dewata menugu-nugu kita tu lubang. Apalagi lubang lurus. Tuhan senantiasa mengarahkan kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Murado amanginang. Molo makuling rohatta perbagasan mangorai kita mengulah nak kanasudengkan. Namar lapatan suarani Tuhan itu. Asa unang taulah nak kanarwah. Kalau hati kecil kita melarang kita untuk melakukan hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita, maka ingatlah itu adalah bagian dari suara Tuhan, roh Tuhan yang mengingatkanmu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Murah doa tiap manginang ada jadi, molo nungat tuk-tuk-tuk, nina, hei urang, unang ulahu nina itor, tersonggok mehita, tertinggal home. Alai, ada yang manginang ada. Soalnya nak kini ngarong dona sama BG tidak mau tahu, tidak cuek mungkin tak karena pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu manginang selalu sungguh lihami molo renungan hari Sabtu selamat mengerade. Alanya godang do aka nama baik kita asa unang tabigi suara ni Tuhani jala asa unang tahu kak pitui ahame ketakutan kekhawatiran dan mungkin segala macam pergumulan yang sedang kita hadapi, sedang kita alami dalam keluarga, usaha, pekerjaan kita. Amanginang, marilah senantiasa mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melihat apa yang dikehendakinya. Sehingga kita membuka pintu, Tuhan masuk ke dalam hati kita, dan kita menjadi kepunyaan Tuhan, dan kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan memberkati amanginang, selamat memasuki minggu ke-10 dung Trinitatis tadi homma buku di nomor 424 ayat 1 dohot ayat 5.
suara ni tondi ni tu hatai jojo di laosi di tu lakhoi sai tanda je amu pau baroham dapoton Tuhanmu si sesa dosam sai tiok tangan na wangi domaun ramo ti padungo au si seanmon pasada rohaku manggolom totong hatamu nasito patogu awon. Tuhan Yesus memberkati. God bless you nonstop.